Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaifa halukunna? Alhamdulillah. Ada PR gak teman-teman? Gak ada ya? Gak ada Ustaz. Oke. Terakhir kita sampai di wazan fa'ala yufa'ilu ya. Oke. Coba teman-teman kita tasrif bersama-sama. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Mufa'ilun, mufa'alun, fa'illatu fa'il, mufa'alun, mufa'alun, fu'ila yufa'alu. Ayo, bareng-bareng ya, silahkan. Fa'ala yufa'ilu, fa'ilan, mufa'ilun, mufa'alun, fa'illatu fa'il, mufa'alun, mufa'alun. Oke, sekarang wazan yang baru. Fa'ala. Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Oke. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun fu'ila yufa'alu. Ya, silakan dibaca bareng-bareng 1 2 3. Fa'ala yufa'ilu mufa'alun lagi wahid ithnan thalatha fa'ala mufa'ilun fa'il la tufa'il mufa'alun fa'alun fa'alun la yufa'alun. Oke, di sini ada wazan sa'ada. Sa'ada. Sa'ada yusa'idu musa'adatan. Musa'idun musa'adun sa'id la tusa'id. Musa'adun musa'adun su'ida yusa'adu. Wahid ithnan thalatha. Sa'ada yusa'idu mufa'alatan musa'idun musa'idun man yahfaz. Mungkin antu jaribi ya ka Asri. Mungkin mungkin untuk jari. Nah. Wazannya dulu ya. Naam, tafadhali. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun fu'ila yufa'alu. Ahsanti, na'am. Suma al-an mauzunnya. Sebentar ya, maaf. Nah, silakan mauzunnya. Khotoba. Khotoba yukhatibu mukhatabatan
mukhatibun, mukhatabun, khatib, la tukhatib, mukhatabun, mukhatabun, khutiba, yukhatabu. Santi, na'am. Summa ba'daha ka Farida. Nah, musta'iddah? Coba Ustaz. Nah, tafadhali. Mauzun jahada. Jahada, yujahidu, mujahadatan. Mujahidun, mujahadun, jahid, la tuha, la tujahid. Mujahadun, mujahadun, juhidu, yujahadu. Juhida. Juhida, yujahadu. Nah, ahsanti. Makanya ada ya, mujahid. Orang yang bersungguh-sungguh. Rosala ke Rika. Rosala yusari yusar ah salah yuros yurasa yurasi lu. Naam. Aduh belum siap Ustaz Musa. Apa-apa. Murasalatan. Murasalatan. Rasalu. Rasalu. Naam. Al-an ka Saudah. Tala'a membaca. Tala'a yutali'u mutala'atan mutali'un mutala'un ta'il la tu. Tali'a. Tali' la tutali' muta'alun mutala'un 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 tu'ila yutu'ila tu'ila tu'ila yutala'un tu'ila yutala'un. Nah, membaca mutala'ah. Nah, ada kata ya mutala'ah artinya membaca. Tala'a yutali'u mutala'ah mutali'u mutala'un tali'u la tutali'u mutala'un mutala'un tuli'a yutala'un. Taib. Ini wazan yang ketiga dari thulatsi mazid biharfian. Sekarang kita coba ya ke sini sebentar sebelum kita ke durusul lughah di wazan di apa di wazan fa'ala yufa'il ya yunqalu thulatsi ila wazni fa'ala bi ziyadati tad'if falahu fawaid. Thulatsi dinukilkan kepada wazan fa'ala dengan tambahan tad'if yaitu mudha'af ya. Jadi asalnya fa'ala menjadi fa'ala falahu fawaid memiliki beberapa faedah. Yang pertama li ta'diyah. Memana li ta'diyah? Mumuta'ad dikan ya. Asalnya kan faraha. Faraha itu faraha Zaidun. Zaid telah bahagia. Zaid telah bahagia. Kira-kira membutuhkan maf'ulun bih ya teman-teman? Enggak ya? Bahagia. Berarti dia masuk ke dalam fi'il lazim. Masuk ke dalam fi'il lazim. Antara lazim dan muta'adi itu ditinjau dari segi apanya dalam fi'il? Ma'mul. Al-fi'lu binadhar ila ma'mulihi. Ditinjau dari segi objeknya. Kalau farraha artinya membahagiakan. Zaid membahagiakan. Membahagiakan siapa? Berarti butuh maf'ulun bihi. Ya, butuh objek. Amran. Oh, ternyata yang dibahagiakan oleh Zaid adalah Amr. Farraha Zaidun. Zaid bahagia. Farraha Zaidun Amran. Zaid telah membahagiakan Amr. Fa'inna mujaradahu lazim. Karena mujaradnya itu adalah lazim. Oke, kemudian yang kedua, lid dalalah ala takfir. Lid dalalah ala takfir. Jadi, untuk wazan fa'ala memiliki
memiliki kesamaan juga ya teman-teman, yaitu dengan wazan af'ala yuf'ilu ya, yang memiliki makna ta'diyah salah satunya. Tetapi tentunya ada yang berbeda ya dari wazan ini. Kemudian yang kedua, lid dalalah ala takthir, untuk menunjukkan sesuatu yang banyak. Qatta'a Zaidun al-habla. Qatta'a Zaidun al-habla. Zaid memotong ini tali. Memotong tali. Qatta'a Zaidun al-habla. Ai ja'alahu qita'an katsira. Yaitu menjadikan potongannya itu banyak. Berarti kalau diartikan Zaid memotong-motong tali. Memotong-motong tali. Sama ya, ini juga seperti apa? Seperti apa? Di dalam Al-Qur'an tuh yang nazala, kenapa Ustaz? Yang nazala yunazilu tanzil. Apa ayatnya itu lupa lagi. Apa ya? Yang menceritakan Al-Qur'an turun berangsur-angsur. Nah, dengan wazan fa'ala yufa'ilu. Dengan wazan fa'ala yufa'ilu. Qata'a Zaidun al-habla. Saya lupa lagi ayatnya yang pakai nazala. Yang ingat yang anzala. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi ada dua lafaz, ada anzala, ada nazala, dan itu memiliki perbedaan dari segi maknanya. Tapi tidak akan kita bahas ya. Kemudian yang ketiga, linisbatil maf'ul ila aslil fi'li. Linisbatil maf'ul ila aslil fi'li. Menisbatkan maf'ul kepada asal fi'il. Contohnya, kafara Zaidun amran. Zaid telah mengafirkan amr. Zaid telah mengafirkan amr. Ay nasabahu ilal kufri, yaitu Zaid menisbatkan amr kepada kekafiran. Jadi Zaid mengkafirkan amr, berarti Zaid menisbatkan amr itu sebagai pelaku kekafiran. Ya, makanya di sini kafara Zaidun amran. Kafara Zaidun amran. Kemudian yang keempat, lisalbi aslil fi'li minal maf'ul. Menghilangkan asal fi'il dari maf'ul. Contohnya, qashara Zaidun arman. Ay naza'u kishrahu. Naza'a kishrahu. Qashara Zaid menguliti arman. Arman itu ini apa? Delima. Zaid menguliti delima. Atau selain menguliti apa teman-teman? Mengupas kali Ustaz. Mengupas bisa ya. Mengupas, mencabik, kata naza'a itu kan bisa mencabik, bisa membuka, mencabut. Nah, maknanya ke sana. Ay naza'a kishrahu. Naza'a kishrahu yaitu membuka kulitnya atau tadi apa? Mengupas kulitnya. Jadi kata kishran itu dibentuk ke dalam apa? Ke dalam bentuk fi'il qashara. Kemudian yang terakhir, litiqad dari isim.
Maaf ya, barusan terputus sinyalnya. Oke, ulang ya. Nah, tadi yang ketujuh, litikhadil fi'li minal ismi, membuat fi'il dari isim. Nah, kata khoyama itu berasal dari khiyam. Berasal dari khiyam. Yang artinya tenda. Nah, kemudian diubah ke dalam bentuk wazan fa'ala menjadi khayyama, maka maknanya adalah suatu kaum membuat tenda. Khayyamal qawm. Terputus lagi ya teman-teman. Maaf ya, sinyalnya kurang mendukung. Sekarang jelas lah gak? Jelas, Ustaz. Oke. Sekarang kita masuk. Halaman berapa, teman-teman? Di kitab ayat safha ini ya, ini ya, betul ya. Oke, ini udah dibaca belum semuanya? Sudah dibaca tapi belum diterangkan. Oke. Okay. Dari sini. Lima ta'akhartum ya ikhwan. Lima ta'akhartum ya ikhwan. Kenapa kalian terlambat wahai ikhwan? Lima ta'akhartum ya ikhwan. Kenapa kalian terlambat? Li'annal mat'am futihal yauma muta'akhiran. Oh ya, sebelumnya Kak Sauda, tadi nyimak dulu gak kajian yang sebelumnya? Udah separuh, Ustaz. Nggak sampai habis. Nggak sampai, ya? Oke. Nggak apa-apa. Semoga bisa dipahami, ya. Nanti silakan untuk merujuk kembali ke rekaman sebelumnya. Apabila ada yang belum dipahami. Lima ta'akhartum ya ikhwan. Kenapa kalian terlambat, wahai saudara-saudara? Li'annal mat'ama futihal yauma muta'akhiran. Li'annal mat'ama futihal yauma muta'akhiran. Karena restoran, karena tempat makan, futiha. Nah, futiha ini fi'il apa namanya? Fi'il majhul, mabni majhul. Fi'il mabni majhul. Dibuka. Bisa dibuka atau terbuka. Dibuka hari ini terlambat. Terlambat. Nah, jadi di sini kita akan belajar tentang al-fi'lu bin nadhar ila fa'ilihi. Al-fi'lu bin nadhar ila fa'ilihi. Fi'il yang ditinjau dari segi subjeknya. Fi'il yang ditinjau dari segi subjeknya. Yang qasimu ila qismain. Yang pertama, al-fi'lul mabni lil ma'lum. Al-thani, al-fi'lul mabni lil majhul. Oke, yang ma'lum itu fi'il yang diketahui pelakunya. Fi'il yang diketahui pelakunya. Tapi kalau yang majhul itu tidak diketahui fi'ilnya. Afan, tidak diketahui fa'ilnya, tidak diketahui pelakunya. Makanya disebut naibul fa'il yang menjadi maf'ulun bih, pengganti dari fa'il. Oke. Okay. Fataha Muhammadun al-baba. Muhammad telah membuka pintu. Nah, itu fi'il mabni ma'lum. Kalau futihal babu, futihal babu, maka itu artinya pintu telah dibuka. Pintu telah dibuka. Oke, pintu telah dibuka. Nah, mana failnya? Tadi failnya siapa? Muhammad ya tadi ya. Nah, Muhammad.
ketika disebut futiha babun, futihal bab, maka siapa pelakunya? Diketahui gak? Tidak diketahui. Nah, ada dua alasan dimajhulkan. Alasan yang pertama, kenapa dimajhulkan? Karena pelakunya bisa diketahui atau tidak diketahui. Oke. Pelakunya bisa diketahui atau tidak diketahui. Oh, bertentangan banget ya? Enggak bertentangan. Karena hal yang maklum itu walaupun tidak disebutkan subjeknya itu diketahui. Ya. Seperti khuliqal insan, manusia diciptakan. Kan udah maklum gitu kan? Siapa yang menciptakan manusia? Siapa yang menciptakan manusia? Nah, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang juga tidak diketahui. Tiba-tiba pintu terbuka gitu kan? Futihal bab. Pintu dibuka oleh siapa? La adri, enggak tahu gitu kan. Nah, maka dengan fi'il majhul bisa karena diketahui pelakunya udah jelas gitu kan atau tidak diketahui. Al yauma mutaakhiran. Pada hari ini secara terlambat. Mata futiha kapan dibuka? Mata futiha futihas sa'ata sadisata. Futihas sa'ata as-sadisata. Futiha. Ini kan fi'il mabni majhul. Aina naibul fa'il? Dhamir mus tatir. Dhamir yang tersembunyi. Yang kembalinya kemana? Mat'am. Ke mat'am. Tersembunyi dhamirnya. Karena udah disebutkan. Toko itu, afwan, restoran itu dibuka pada jam 6. Pada jam 6. As-sa'ata. Kenapa di sini as-sa'ata? Karena dia zorof. Keterangan apa? Zorof makan atau zorof zaman? Zorof zaman. Zorof zaman. Keterangan waktu. Sehingga di sini as-sa'ata. Bisa juga fisa'ati sadisati. Ya, fisa'ati sadisati. Boleh juga seperti itu. Oke, karena kalau tidak ada fi menjadi as-sa'ata. Kalau tidak ada fi menjadi as-sa'ata. Wa mata yuftahu kulla yaumin, dan kapan toko itu dibuka setiap hari? Wa mata yuftahu kulla yaumin, dan kapan toko itu dibuka setiap hari? Yuftahu sa'ata sadisata illa rubu'an. Yuftahu sa'ata sadisata illa rubu'an. Ingat teman-teman, kalau ada kata illa, maka itu artinya kurang atau tambah? Kurang. Ini jam 6 kurang. Kurang 15 menit. Ah, di sini ada kata kulla yaumin. Berarti menunjukkan apa teman-teman? Istimrar. Kapan toko itu selalu dibuka, gitu kan? Ijlisu waftahul kitab. Ijlisu waftahul kitab. Duduklah kalian, waftahul kitab, dan bukalah buku, dan bukalah buku. Aina kita buka ya Idris? Aina kita buka ya Idris? Suriko kitabi ya Ustaz. Suriko kitabi ya Ustaz. Bukuku telah dicuri. Bukuku telah dicuri. Siapa yang mencurinya? Tidak tahu. Nggak tahu. Ya, makanya di sini dikatakan suriko. Karena tidak diketahui pelakunya. Tapi kalau yang diketahui pelakunya, misalkan pelakunya Ahmad, berarti gimana? Saroko Ahmadu kitabi. Kitabi. Oh, kitabi. Ya, kitabi. Kan bukuku. Ahmad telah mencuri bukuku. Tetapi karena tidak diketahui, sehingga di sini lafadznya suriko kitabi ya Ustaz. Bukuku telah dicuri. Suriko kita buka mata wa aina. Mata wa aina. Nah, kitab ini asalnya kedudukannya apa teman-teman? Kita di sini asal kedudukannya apa? Asalnya maf'ulun bih, bukan? Maf'ulun bih, ya betul. Maf'ulun bih asalnya. Kemudian kenapa di sini menjadi marfu'?
karena fi'ilnya fi'il mabni majhul. Ya, fi'il mabni majhul sehingga pelakunya tidak disebutkan. Pelakunya tidak disebutkan. Maka yang asalnya kitab itu adalah maf'ulun bih dirubah ke menjadi naibul fa'il, pengganti dari fa'il. Tapi ingat teman-teman, pengganti dari fi'il ini menjadi naibul fa'il, pengganti dari kedudukan atau i'rab. I'rab ya. Karena dia tetap menjadi objek gitu kan. Buku dia dicuri. Tapi kalau dia dirubah ke dalam fa'il berarti siapa pelakunya? Buku. Buku ya, masa buku mencuri. Oke, jadi seperti itu ya. Yang berubah itu dari segi i'rabnya saja. Maknanya tetap sama. Mata wa aina, kapan dan di mana? Oke, suri kal barihata min ghurfati wa ana ghaibun anha. Buku itu dicuri. Suriko, di sini nggak perlu lagi suriko kitab, karena tadi udah disebutkan ya kitabnya suriko. Maka kata suriko ini mengandung kata kitab juga. Buku itu dicuri pada malam hari dari kamarku. Wa ana go ibun anha, dan saya go ibun anha tidak ada di kamar, ya sedang tidak ada di kamar. Wasurikot ma'ahu asya'u ukhar. Ukhar ini jamak dari ukhra. Ukhra. Kalau akhar, akharun, jamaknya akharun, tambah waw nun. Kalau ukhra, ini kan yang ini ya, yang apa, yang mu'annas. Maka ketika dia jamak menjadi ukhar. Wasurikat ma'ahu asya'u ukhar. Dan banyak lagi barang-barang yang lain yang dicuri bersama buku tersebut. Sa'ati wa hidha'i wa mu'zamu maladisi. Jamku, sepatuku, dan mu'zam. Mu'zam itu mayoritas ya. Kalau di sini mungkin kita terjemahkan dan kebanyakan dari pakaian-pakaianku. Awadakallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti minha dari asya'u ukhar tersebut, dari barang-barang yang lain tersebut. Ya, awadakallah. Nah, maka teman-teman boleh tuh ketika ada seseorang yang kehilangan uang, kita katakan awadakillahu minha. Awadakallahu minha. Minha di sini kembalinya kemana? Ke an-nukud. Nah, nukud kan jamak dari nakdun. Nakdun artinya uang. Nukud banyak uang. Oke, awadakallahu minha, bisa minhu, tergantung nanti sesuatu yang tergantung domir itu kembalinya kemana. Kalau ke mudzakar maka minhu. Kalau ke muannats minha. Ustaz, kalau barangnya banyak, Ustaz, yang hilangnya tetap minhu atau minhun? Kalau barangnya banyak yang hilangnya minha. Barang akil atau goiro akil? Kan tadi banyak banget barang yang hilangnya, tetap minha atau? Iya, minha. Karena kan jamak legairi akil muannats. Minhunna, minhun gitu enggak? Minha. Pakai mufrad. Mufrad. Oke, tapi kalau yang berakal pakai yang jamak minhunna. Tapi untuk barang pakai yang mufrad. Uridul ana an as'alakum as'ilatan fi ma darastum amsi. Uridul an as'alakum as'ilatan fi ma darastum amsi. Saya ingin an as'alakum bertanya kepada kalian as'ilatan, sebuah pertanyaan, fi ma darastum, terhadap pelajaran yang telah dipelajari oleh kalian kemarin. Oke. Fi ayyi syahrin wulida Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Kak Asri.
Ulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Rabiul Awal. Nah, fi syahri Rabiul Awal. Naam, fi syahri Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal. Ahsanta, naam. Tsumma ba'daha wa fi ayyi sanah ulida sallallahu alaihi wasallam? Ya, siapa nih? Ya, Kak Farida. Ah, ulida fi ayyi sanah? Fi amin khamsatin wa thamanin wa thalathimi'atin. Hmm, wa alafin lil hajarah. Bin nazar ilal kitab am la? Nazar ilal kitab. Ah, pantesan kok bisa dari satuannya. Coba salah Ustaz, salah juga Ustaz. Apa? Harusnya 570 Masehi ya. Bukan iya lil miladi. Bukan lil hijrah. Sudah melihat sebelah, salah ya. Lagi Ustaz. Masya Allah. Oke. Okay. Khomsi mi'atin. Gimana ya? Iya. Lil milad. Oke. Okay. Kalau di kita sekarang dibahas dulu ya ke sini. Untuk bilangan ratusan sebelum nanti ke ribuan. 570 Hijriah. 570 Hijriah. Nah, untuk ketika kita ingin mengatakan 100 itu mi'ah. Mi'ah ya, 100 mi'atun. 200 mi'atani, au mi'ataini, tergantung nanti amil yang mempengaruhinya. Kemudian kalau 300 sampai 900 itu diidofahkan. 300 sampai 900 diidofahkan. Dan harus berlawanan. Harus berlawanan antara bilangan satuan dengan bilangan ratusannya. Saya ingin mengatakan 300. Mi'ah. Mi'ah itu kan dari segi lafaz mu'anas ya teman-teman, karena diakhiri oleh ta' marbutoh. Nah, maka kita katakan salasumi'ah. Salasumi'atin. Ini digabung. Salasumi'ah. Seperti ini ya. Salasumi'ah. Salasumi'atin. Kenapa enggak salah satu? Karena mi'ahnya bentuknya mu'anas. Arba'u mi'atin, khomsu mi'atin, sittu mi'atin, tis'u mi'atin, samani mi'atin, tis'i mi'atin, tis'u mi'atin, alfun. Fahimtum? Fahimtum, nak? InsyaAllah. Oke, okay. Mudah ya insyaAllah ya. Salah sumi'ah. Fahimti ya, Kak Saudah? InsyaAllah. Oke. Okay. Kak Rika? Insyaallah. Oke, mi'ah, mi'ah. Di sini enggak di tetap mi'ah ya, tidak berubah. Ya, salatu mi'ah. Tadi kan Nabi 570 Hijriah ya, maka di sini khamsu mi'ah. Khamsu mi'ah. Oh iya, mau dari bilangan ratusan atau dari bilangan satuan? Dua-duanya yang dipelajari, dua-duanya Ustaz. Oleh dibolak-balik besar. Kalau di sini sih yang di buku di terbalik. Kita pakai yang biasa aja ya, yang biasa kita gunakan. Dari ratusan, dari ribuan. Ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Tapi nanti yang membedakan tetap satuan dulu ya, untuk setelah ratusan nanti sebutannya ke satuan dulu sebelum ke puluhan. Oke, khamsumi'ah, khamsumi'atin wa Bu apa? Wasab'un. Wasab'un. Ini mudah insyaallah. Tapi kalau khamsunya ini majrur, maka ini menjadi sab'in, ya. Maka nanti yang harus diikuti bukan mi'ahnya, tapi khamsunya. Kalau dia lagi apa? Mansub, maka di sini sab'in, jangan sab'un. Begitu pula ketika majrur.
karena di sini kata khamsunya berupa mufrad, berupa marfu, maka di sini sab'un. Khamsu mi'ah wa sab'un. Lalu kita ingin mengatakan 573 Hijriah misalkan. Atau 573 doang. 573. Nah, gimana? Khamsu mi'atin. Maaf, 573 tahun, tahun. Sanah di sini ya. Sanah. Di sini sanatan. Khamsu mi'atin wa salasatu wa salasun sanatan. Ini udah selesai ya, bilang ratusannya udah selesai. Kita fokus di sini. Ini udah kita pelajari. Bilangan puluhan. Untuk bilangan puluhan, bilangan satuannya dulu yang disebutkan. Salatun 3, sabun 70. Ya, meskipun nanti diartikannya 73 tentunya. Tetapi untuk bilangan puluhan dan satuan, satuannya dulu yang harus dikedepankan. Sehingga di sini kita katakan khamsu mi'atin wa thalathun wa sab'una sanah. 573 tahun. 573 tahun. Oke, seperti itu ya. Ilahuna hal fahimtunna? Insyaallah. Insyaallah. Eh, kalau ribuan 1573. Nah, tinggal tambahkan alfun. Alfun wa khamsu wa khamsu mi'ah. Tetap khamsu ya, tidak khamsun. Karena dia menjadi mudhaf. Wa khamsu mi'atin wa thalathun wa sab'una sanah. 1573. Oke, sekarang kalau ingin 3000. 3570. 3 gimana? Nah, kalau untuk alfun itu dirubah teman-teman ke dalam bentuk jamak. Sama seperti bilangan 3 hingga 9. Antara adad dan ma'dud itu harus ma'dudnya itu harus jamak kan? Misalkan 3 pulpen. Salah satu aklamin. Nah, di ribuan 3 sampai 9000 itu harus seperti itu juga. Seperti bilangan satuan. Kalau kita ingin mengatakan 3000 salah satu alafin. Jamak dari alfun adalah alafin. Alafin. Salah satu alafin wa khamsu mi'atin wa thalathun wa sab'una sanah. Kenapa salah satu enggak thalathun? Karena kata alfun mudzakkar. Sehingga untuk bilangan satuannya harus muannas. Maka di sini menggunakan kata salasatun, bukan salasu. Bukan salasu, tapi salasatun. Salasatu alafin wa khamsu mi'atin wa thalathun wa sab'una sanah. Oke. Gimana teman-teman? Udah terbayang kan? Masya Allah Ustaz. La haula wa la quwata illa billah. Oke. Nanti sering-sering ya. Sering-sering aja di rumah. Melatih seperti ini. Lalu nanti dicocokkan. Benar gak nih? Seperti ini hitungannya. Karena butuh tatbik ya. Untuk hitungan, apalagi ini cara menghitungnya berbeda gitu kan dengan kita. Kita enak, tinggal 1353. Enak banget gitu kan. Ini nggak ada perubahan-perubahan apa, tinggal disebutkan saja. Ratusan, ribuan, puluhan gitu kan, tinggal disebutkan saja. Tapi kalau di sini enggak. Ya,
antara huruf antara nomornya gitu kan, itu nomornya dengan bilangan puluhan ratusan itu berbeda. Sebagaimana di sini 3000 salah satu alafin. Oke, seperti itu ya. Nanti ada di latihan. Sekarang kita beralih dulu. Ma'adri, aku tidak tahu. Alam tadrusu hadha, bukankah kalian telah mempelajari ini? Bala, darasnahu, walakinnani nasitu. Ya, tentu. Kami telah mempelajari hu. Hu di sini kembali ke? Kemana? Ad-dars ya, ke pelajaran. Kami telah ke hadha ya. Alam tadrusu hadha, bukankah kalian telah mempelajari ini? Bala darasnahu. Ya, tentu. Kami telah mempelajarinya. Walakinnani nasitu. Tapi saya lupa nasitu. Man ya'rif hadha? Man ya'rif hadha? Siapa yang tahu ini? Maksudnya tahu apa? Kelahiran tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulida sallallahu alaihi wasallam ama. Di sini ama ya. Kenapa ama? Menjadi zaraf zaman. Zaraf zaman. Ulida sallallahu alaihi wasallam ama 70 wa 500 lil milad. 70 wa 500. 70 bilangan puluhannya dulu. Lalu 500. Lalu bilangan ratusannya. Wa 500 lil milad. Oke. Hadza sahih. Hadza sahih. Ini benar. Fi ayyi amin wulidta anta ya Idris? Wulidtu ama 5 wa 80 wa 300 wa 1000 lil hijrah. Wulidtu ama 5. Wulidtu ama 5. Saya lahir pada tahun 5. Agak susah ya kalau di belakang. Langsung diterjemahkan, saya lahir pada tahun 1385 Hijriah. 1385 Hijriah. Wa fi ayyi amin wulidta anta ya Ahmad? Wulidtu 70 wa 60 wa 900 wa 1000 lil milad. Oke, ini 1967 Masehi. Aina wulidta ya Ahmad? Ulitu fi Pakistan. Saya lahir di Pakistan. Anta idan Pakistaniyun. Jadi engkau berwarga negara Pakistan. Pakistaniyun. Ini baru kita pelajari ya. Dari sekian dari 3 jilid ini baru kita pelajari tentang ya nisbah kepada negara. Pakistaniyun. Isma'u ya ikhwan. Simaklah baik-baik wahai saudara-saudara. Ashrahul ana qa'idatan nahwiyatan muhimmah. Saya akan menjelaskan sekarang tentang kaidah-kaidah nahwu yang penting. Kaidah itu apa, teman-teman? Aturan ya. Aturan-aturan nahwu yang penting. Al-fi'lu imma mabni lil ma'lum wa imma mabni lil majhul. Imma di sini maknanya apa, teman-teman? Imma apa namanya? Tafsil ya. Tafsil. Tafsil itu merinci. Al fi'lu, fi'il itu ada kalanya dia mabni lil ma'lum, ada kalanya dia mabni lil majhul. Ammal mabni lil ma'lum, adapun mabni lil ma'lum famithlu qatala yaqtulu. Qatala yaqtulu. Wa amal mabni lil majhul famithlu kutila yuqtalu. Nah, ingat ketika ada kata amma nanti harus ada fa ya. Harus ada
harus ada fa. Harus ada fa. Yuzaful fa'il ma'al fi'lil mabni lil majhul wa yuhillul maf'ul wa yuhillul maf'ul bihi mahallahu wa yusamma naib fa'il wa huwa marfu'. Dan fa'il itu dihapus tatkala fi'il mabni lil, tatkala bersamaan dengan fi'il mabni lil, lil majhul. Ya. Dan maf'ul bih menempati posisi fa'il. Maf'ul bih menempati posisi fa'il. Menempati posisi fa'il dari segi apanya? I'rab. I'rab, na'am. Naib fa'il. Wa huwa marfu'. Naqul qatala al-jundi al-jasus. Qatala al-jundiyyu al-jasus. Kutilal jasus. Asalnya tentara telah membunuh agen rahasia. Kemudian diganti menjadi kutilal jasus. Agen rahasia tersebut ataupun mata-mata tersebut telah dibunuh. Yasma'un nasul adhana biwuduh. Yusma'ul adhan biwuduh. Adhan terdengar dengan jelas. Adhan terdengar dengan jelas. Asalnya manusia ataupun orang-orang mendengar adhan dengan jelas. Kemudian dimajhulkan sehingga menjadi yusma'ul adha, yusma'ul adhanu biwuduh. Oke, wuduh itu jelas ya. Ya Muawiyah, ibnil fi'la fi hadhil jumlah lil lil majhul. Khalaqallahu al-insana min tin. Buatlah ataupun bangunlah fi'il pada kalimat ini untuk yang majhul. Yaitu khalaqallahu al-insana min tin, sehingga dirubah menjadi khuliqal insanu min tin. Manusia diciptakan dari tanah. Al-insan huna naibul fa'il. Naibul fa'il. Hati misalan akhar lil fi'lil mabni lil majhul ya Idris. Kutila Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa yusalli bin nas fil masjidin nabawi. Wa huwa, wa huwa, wa di sini wa apa namanya? Wa huwa yusalli. Wa hal. Wa hal. Ya. Wa hal. Wa huwa yusalli. Wa huwa yusalli. Tatkala Umar sedang sholat dengan para sahabat di Masjid Nabawi. Ya Ahmad, hadi mithalan akhar ala ayyakuna ala ayyakuna al-fi'lu fihi mudhari'an. Wahai Ahmad, berikan contoh lain fi'il menjadi mudhari'. Fi'il menjadi mudhari' pada susunan mabni majhul. Yuktalu alafun minan nas fil hurub. Al-hurub jam'ul harbi, yakni peperangan. Ribuan manusia itu dibunuh pada peperangan. Ya Jabir, hati mithalan akhar ala ayyakuna naibul fa'il fihi mu'annathan. Sekarang menjadi mu'annath. Tukra'u suratul fatihah fi kulli rak'atin. Tukra'u suratul fatihah fi kulli rak'atin. Fi kulli rak'atin. Kenapa di sini tukra'u? Karena naibul fa'ilnya, naibul fa'ilnya mu'annath. Maka di sini tukra'u. Tukra'u. Ya. Walaupun pelakunya laki-laki misalkan, tetapi yang dilihat naibul fa'ilnya. Naibul fa'ilnya mu'annath atau mudzakkar. Karena di sini surah adalah mu'annath, maka untuk fi'il mengikuti naibul fa'ilnya. Tuqra'u suratul fatihah fi kulli rak'atin. Surat al-fatihah dibaca pada setiap rokaat. Ya Hasan, atas tati antadhkura. Antadhkura. Kenapa di sini menjadi antadhkura, enggak antadhkuru? Adaan. Adaan, ya. An, harf, huruf yang menasabkan. Atas tati, apakah kau bisa antadhkura menyebutkan ayatan, sebuah ayat fiha fi'lun mabni lil majhul. Naam astati' bi'aunillah.
Bi'aunillah, dengan pertolongan Allah. Walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Ya, dan orang-orang yang menyeru, yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tidak menciptakan apa-apa. La yakhluquna syai'an, tidak menciptakan sesuatu apapun. Wahum yukhlaqun, wahum yukhlaqun, tetapi mereka itu diciptakan. Mereka itu diciptakan. Ahsanta ya Hasan, engkau hebat wahai Hasan. Ayumkinuka an tadhkur haditsan nabawiyyan yahwi fi'lan mabniyan lil majhul? Ya Zubair. Apakah engkau bisa menyebutkan hadis Nabi yahwiyan nabawi asalnya nabiyun. Nah, teman-teman, kalau ada ya yang bertasydid di akhirnya, di akhir kata ada ya yang bertasydid seperti nabiyun, lalu kita ingin menisbatkan kepada sesuatu, misalkan di sini kata nabiyun dinisbatkan kepada hadis, maka kalau diakhiri dengan ya yang bertasydid itu harus ditambah waw, ya, dan ditambah waw sebelum huruf ya, nabiyun. Ya, sebelum huruf ya. Berarti huruf apa? Huruf ba, ya. Asalnya kan nabiyun. Saya tulis ya. Asalnya kan nabiyun. Nah, kalau kita ingin menisbatkan ya kepada sesuatu yang di mana yang dinisbatkan ini ada huruf ya di akhirnya. Maka sebelum huruf ya, berarti di huruf ba, itu ditambahkan waw. Sehingga menjadi nabawi. Makanya masjid yang dibangun oleh Rasul kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut al masjidun nabawi, bukan al masjidun nabi, tapi al masjidun nabawi. Kenapa? Karena ada ya yang bertasydid di akhir kata nabinya, sehingga ditambahkan waw, nabawi. Oke. Yahwi, hawa yahwi yakni mengandung. Yang mengandung fi'lan mabniyan. Fi'l mabni lil majhul ya Zubair. Yumkinuni insyaallah qala Allahu afwan, qala sallallahu alaihi wasallam, la yuldagul mu'min min juhrin wahid marrataini. Seorang mukmin itu tidak yuldag. Mana yuldag? Disengat kemarin. Disengat. Tersengat atau disengat. Dari lubang yang sama. Sebanyak dua kali. Rawahul Bukhari wa Muslim. Masya Allah. Intahal waktu ya Ustaz. Waktu telah selesai ya Ustaz. Aron al-Jaras, apakah bel telah berdering? Layus ma'usotul jaras fi faslina hadha. La yusma'ul jaras fi faslina hadha. Suara bel tidak terdengar di kelas kami ini. Suara bel tidak terdengar di kelas kami ini. Mundu mata, sejak kapan? Mundu usbu'aini au aktsar. Sejak dua pekan yang lalu atau lebih. Kenapa usbu'ain di sini? Karena dia menjadi mudhafun ilaih dari kata mundu. Dari mundu. Mundu dzaraf apa namanya? Dzaraf zaman. Ya. Mundu sejak. Mundu sejak. Artinya sejak. Berarti yadullu alal waqt. Menunjukkan terhadap waktu. Baik, ajib anil as'ilatil at ya. Sekarang di sini kita latihannya ya, teman-teman. Yumkinukunna an taglikna kutubakunna
Sudah? Sudah ditutup bukunya? Sudah. Oke. Okay. Ajib anil asilatil atiyah. Ya Karika, lima ta'akhara tullab. Lima ta'akhara tullab. Li'anna na atma'a. Li'anna nal atma'a. Dikarenakan. Apa itu Ustaz ya? Mana sih tadi? At'am. At'ama. Li'annal mat'am. Mat'am. Li'annal mat'am. Mat'ama. Futihal muta'akhiran. Futihal yawma muta'akhiran. Futihal yawma muta'akhiran, ya. Ahsanti. Baik. Lima ta'akhara tullab ya Kak Sauda. Masih diulang lagi ya. Lima ta'akhara tullab. Li'anna al-mat'ama futihal mutakhir. Li'anna al-mat'ama futihal yawmal mutakhiran. Mutakhir. Ya. Terlambat. Oke. Okay. Athani, fi ayyi sa'atin yuftahul mat'amu kulla yawmin. Wa mata futihal yawma. Ya Ka Eliana, fi ayyi sa'ah yuftahul mat'am kulla yawm? Yuftahul yawm masa atas sadisa sadisata. Yuftahul yawm. Futihasa'ah. Yuftahu. Yuftahu sa'ata sadisata ila rubu'an. Nah. هذا في كل يوم في كل يوم المطعم يفتح في الساعة السابعة إلا ربع المطعم يفتح في كل يوم في الساعة السابعة في الساعة السادسة إلا ربع طيب وما تفتح اليوم كاليانا futihal yawm wa sa'atas sadisa. Idzan al-mat'am futihal yawma mutaakhiran. Limadha? Li'anna al-mat'am futiha fi sa'atas sadisa. Al-'adah kebiasaannya itu pada kurang dari 15 menit illa rubu' ya 5:45. Taib. Athalith, fi ayyi syahrin wulida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Asri. Wulida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi syahrir Rabiul Awal. Naam, fi syahrir Rabiul Awal. Ahsanti. Ka Rahil, tadi sempat masuk tidak? Belum Ustaz, barusan masuk Ustaz Afwan Ustaz. Oh, berarti yang tadi siapa ya yang salam? Saya kira Kak Rahil. Al-Mu'alimah Salihah bintul Islam tadi. Assalamualaikum. Tapi khawatirnya Kak Rahil tadi gangguan internet. Ternyata bukan ya. Enggak Ustaz. Tadi lagi ada rapat, Ustaz. Oh iya. Insyaallah. Arabi' fi ayyi amin wulida Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Karahil. Fi ayyi amin. Lil milad. Wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ami fi
khamsumi'ah was sab wasab wasab'in wasab'in lil milah. عيد مرة أخرى عيد مرة أخرى يا كاسودة في أي عام ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام في عام خمس مئتين وسبعون وسبعين وسبعين Lil Milad. Oke, sekarang ini satu persatu siap-siap ya. Persiapkan teman-teman tahun kelahirannya. Saya dulu ya. Fi ayyi amin wulidtu. Pada tahun berapa saya dilahirkan? Wulidtu fi ami alfin wa tis'in. Wulidtu fi ami alfin wa tis'in. Oke, hakadha. Al'an ka Asri, di ayi amin wulidti anti? Fi ami alfin watis imiatin watis aina. Watis imiatin watis aina, ahsanti. Thumma ba'daha ka Farida, fi ayi amin wulidti? Wulidtu fi ami alfin wa tis'imi'atin wa sab'i wa sittin. Wa sab'i wa sittin, na'am, ahsanti. Thumma ba'daha ka Rika. Wulidtu fi ami alfin wa 1990 wa khamsatu wa sab'una ya, benar enggak Ustaz? Wa apa khamsin wa sab'in kan tadi ada kata fi ai. Oh iya, iya lupa Ustaz. Oh, iya. Fi ya. Am itu kan mudzakkar. Iya, itu mudzakkar, maaf. Karena mudhafnya mudzakkar, fi ami alfin wa sitti mi'ah tis'i mi'ah mi'ah wa khamsatu khamsu berarti ya khamsatu ya khamsati kan amnya mudzakkar afwan tadi ya khamsati wa sab'ina Wasabiina. Lil milad atau lil hijrah? Milad, lil milad. Lil hijrah belum ada. Baik. Siapa yang belum tanya? Kak Eliana ya. Fi ayyi amin. Wulidti anti? Wulidtu fi ami alfin watis mi'atin watis mi'atin ya watis imi'atin wasitatin wasab'ina sana ahsanti na'am thumma ba'daha ka saudah udah belum Ustaz
Belum ya. Nah, tafadhali fi ayyi sana? Fi ayyi amin? Wulidtu fi amin tis'imi atin wa tis'una sana. Wa tis'una sana. Naam. Thumma ba'daha ka Rahil. Wulidtu fi amin alfin wa tis'imi atin wa salasatin wa tis'in. Salasah wa tis'in. Naam. Ahsanti. Waduh, semua muda ya. Insya Allah muda-muda. Anak. Muda-muda. Kok kita yang paling tua ya? Iya, pantas Ustaz ya. Anak muda jadinya cepat nangkepnya. ada pepatah yang mengatakan, hamasatus syabab wa hikmatus syuyukh. Semangat tuh anak muda. Tetapi kebijaksanaan itu harus orang tua. Nah, jadi kita sambil saling ngambil faedah aja, lihat orang tua, oh kita harus bisa bijaksana kayak mereka. Kenapa bisa bijaksana? Karena mereka banyak sekali pengalaman hidupnya gitu kan. Ujian demi ujian, cobaan demi cobaan yang telah mereka hadapi gitu kan. Sehingga tahu gitu kan problematika kehidupan seperti apa yang telah mereka jalani. Berbeda dengan anak muda gitu kan. Anak muda yang menggebu-gebunya itu semangat. Ya, yang menggebu-gebunya itu semangat, tetapi mereka belum terlalu banyak pengalaman seperti orang tua. Maka ada pepatah yang mengatakan semangat itu harus anak muda. Tetapi kebijaksanaan harus meniru gaya orang tua. Orang tua kan gitu ya, kalem, nggak gerusak-gerusuk gitu kan. Segala hal harus dipertimbangkan. Nah, ini untuk anak-anak muda, gaya kebijaksanaan harus ngikutin orang tua. Nah, untuk orang tua, semangatnya harus ngikutin anak muda. Setuju? Setuju ya? Setuju. Nggak ada afwan ya Ustaz, Anda mutaakhirah. Harus semangat sekarang. Ya, karena semangatnya anak muda. Afwan Ustaz, PR-nya belum dikerjakan. Enggak, sekarang kita harus semangat layaknya anak muda. Dulu siapa ya? Nenek-nenek usia 80 tahun. Saya lupa lagi. Ini kisah siapa? Di usia yang ke-80 tahunnya, dalam waktu 3 tahun, alhamdulillah beliau telah menyelesaikan hafalan Quran sebanyak 30 juz. Dalam waktu 3 tahun. Tapi saya lupa lagi nama nenek tersebut. Cuman di usianya yang begitu tua masih bisa sempat menghafal Al-Qur'anul Karim. Nah, ternyata jangan sampai menjadi alasan gitu kan untuk kita menghindar dari kebaikan. Aku mah udah nggak bisa ngafal, otaknya udah mumet gitu kan, udah banyak pikiran, mikirin anak, mikirin pasangan dan lain sebagainya. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena ajaran Islam, ilmu itu bukan hanya untuk anak muda saja, bukan hanya untuk anak kecil saja, tapi untuk seluruh manusia. Bagi siapa yang menginginkannya. Oke, tapi nanti ketika di surga menjadi muda lagi ya. Semoga kita dikumpulkan di sana. Oke. Aina qatala Umar radhiyallahu taala anhu? Afan. Aina kutila Umar radhiyallahu taala anhu? Ya kasaudah. Aina kutila Umar? Yo, aina kutila Umar?
Kak Saudah? Ayo mungkin Kak, silakan. Enggak tahu. Fil Masjidin Nabawi. Nabawi. Fil Masjidin Nabawi. Man qatala Umar? Ya akhwat. Man qatala Umar? Man ya'rif min kunna? Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah. Ayy suratin tukra'u fi kulli rak'ah. Lihat teman-teman. Kata ayu kata ayu biasanya kan suka ayah ya. Kalau ada fi'il, betul enggak? Suka dibacanya ayah. Ayah. Karena dia menjadi maf'ul bih muqaddam. Kenapa harus dikedepankan? Karena dia ismul istifham. Kata tanya, dan kata tanya harus selalu di depan. Maka di sini naibul fa'ilnya dikedepankan. Ayu suratin tukra'u fi kulli rak'atin. Ayu suratin tukra'u fi kulli rak'atin. Surat apa yang dibaca pada setiap rakaat? Ya Karahil. Ay surah tuqra fi kulli raka'ah. Hadhihi surah yakni min arkani shalah. Ayo surah ya akhwat. Suratul Fatihah. Suratul Fatihah. Suratul Fatihah. Ya. Jadi alasannya kenapa ayu tadi karena naibul fa'il dia. Iya, kan dikedepankan. Asalnya kan tukra'u ayu surah. Karena kata ayu itu ismul istifham sehingga harus di depan. Nah. Oke. Manil ladzi suriqa kitabuhu? Kafarida, manil ladzi suriqa kitabuhu? Idris. Idris rajalah ya. Pelakunya. Oke, ta'amalil amsilatal atiya lil fi'lil mabdi lil majhul wa ayyin naibal fa'il fi kulli wahid minha. Renungkan contoh berikut untuk fi'il mabdi majhul, tentukan naibul fa'il pada setiap salah satu darinya. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan. Ini tuh riwayat siapa ya? Saya lupa lagi. Ada dua versi. Ada hajinya yang di kedepan, ada hajinya yang di belakang, ada yang puasa yang dikedepankan. Afan lupa lagi ya, catatannya ada di kitab Fathul Qorib. Saya lupa lagi. Darbain Nawawi ada. Ya ada ya. Nanti bisa dicek lah untuk perawinya. Bunyal Islamu ala khamsin. Ayo, mana aja yang termasuk naibul fa'il? Islam. Karena ada fi'il mabni majhul di sini. Kemudian udah itu ya. Islam doang. Alhamdulillah. Oke, bunyal Islam dibangun di atas 5. Kutila Ali radhiyallahu taala anhu bil Kufah. Aina naibul fa'il ya kasaudah? Ali. Ali, na'am. Latuf tahul maktabatu yaumal jumu'ati. Aina naibul fa'il ya Kasri? Al-maktabatu, na'am. Ahsanti. Wujida hadzal qalam. Wujida hadzal qalam tahtal maktabi. Aina naibul fa'il? Karika.
Hadzal qalamu. Ya, hadzal qalam. Tuqta'u yadun tuqta'u yadus sariq. Tuqta'u yadus sariq. As-sariq yakni alladhi saraqa. Yang mencuri. Berarti pencuri. Aina naibul fa'il ya Kak Farida? Yadus sariq. Lebih tepatnya di yadunya ya. Yadu. Ya, yadu. Yang wujudah hadza juga sama di hadzanya. Tuqta'u yadu. Limadha al-fi'lul mudhari bil mu'annath? Yani harful mudhara'ah bita laisa biya. Yadu li'annahu yadu mu'annas. Li'annaha mu'annas. Li'annaha yadu mu'annas. Karena yadun mu'annas. La yusma'ul adhan fi baytina. Adhan tidak terdengar di rumah kami. Aina naibul fa'il ya Kak Asri? Al-adhan. Al-adhan. Yajibu ayyaktubal unwan bikhattin wahid. Bikhattin wadih. Yajibu ayyuktabal afwan ayyuktabal unwanu bi khattin wadih. Aina naibul fa'il ya Kasaudah? Yajibu wajaba yajibu ahadha al-fi'l fi'lul mabni lil majhul. Yajibu wajaba yajibu la hadha al-fi'lu mabni lil ma'lum. Aina al-majhul fi hadhihi al-jumlah? Yukhatab. Yuktab. Katab kutiba yuktabu. Yuktabu. Kemudian menjadi yuktaba karena ada an sebelumnya. Jadi mana naibul fa'ilnya? Al-unwan. Wajib ataupun harus alamat itu ataupun judul ditulis dengan tulisan yang jelas. Unwan itu lahu maknayan, imma judul wa imma alamat. Alamat. Unwanul bait ya, alamat rumah. Kubida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibn 63 sanah. Kubida berasal dari kata qabada yang artinya mencabut, tapi di sini kubida itu artinya wafat ya, artinya wafat. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat wa huwa ibn 63 sanah. Jangan diartikan anak dari 3 dari apa ini? 63 tahun, bukan ya. Wahwa ibn thalathin wasittina sanah itu diartikannya tatkala Nabi berusia 63 tahun. Tatkala Nabi berusia 63 tahun. Nah, boleh ya. Ketika kita ingin mengatakan tatkala ia berusia 63, maka di sini boleh wahwa ibn thalathin wasittina sanah. Wa amalil mu'annas wahya bintu. Oke, wahya bintu. Wahwa ibnu 63 sana. Baik, as-su'al, limadha 30? Laisa 30. Ibn. La. Sana. Sana mu'annas. Oh iya, silakan Kak Sauda. Atsalits ta'ammal ma yali. Jalasa talib huna at-talib fa'il. Al-fa'il yataqaddamuhu fi'lan mabni lil ma'lum. Fa'il itu didahului oleh fi'il mabni yang ma'lum. Insyaallah ini sudah masyhur ya. Udah maklum, udah kita kenal. Su'ilat talibu huna. Su'ilat talib. Su'ilat at-talib. Huna, yakni at-talib, na'ibul fa'il. Na'ibul fa'il yataqaddamuhu
fi'lun mabni lil majhul, didahului oleh fi'il mabni lil majhul. Lil majhul. Hadzal farq bainal fa'il wa naibul fa'il. An naibul fa'il yataqaddamuhu bil fi'lil mabni lil majhul. Wa ammal fa'il yataqaddamuhu bil fi'lil mabni lil ma'lum. Oke. ثم الرابي ابن الافعال الاتيه للمجهول لاحظ لاحظ ما معنى لاحظ perhatikan لاحظ perhatikan bahwasanya fi'il madhi al mabni lil majhul yuksaru ma qabla akhirih itu dikasrahkan huruf sebelum terakhirnya ayadhammu kullu mutaharrikin qablahu dan didomahkan setiap harokat sebelumnya dumma awaluhu wa qasira ma qabla akhirih. Nahwu contohnya kata apa menjadi kutiba, kata apa menjadi kutiba. Nah al mabni lil ma'lum daraba, ayo barang-barang menjadi apa? Duriba. Duriba. Sami'a, ayo bareng-bareng. Sami'a. Zabaha, ma mana zabaha? Membeli. Menyembeli. Na'am. Zabaha yadbahu. Nanti sebentar lagi akan menyembeli kita ya. Bulan Hari Raya Idul Adha. Berkurban. Nama lain dari berkurban apa? Setelah berkurban? Kalangan fuqaha. Apa? Nahar. Yaumun Nahar. Yaumun Nahar itu itunya apa? Idul Adha-nya. Kata kurban. Udhiyah ya. Udhiyah. Oke. Bana menjadi apa? Bunia. Bunia. Oh, bana. Bana. Asalnya bana ya. Karena ada ya di akhir. Ada ya di akhir maka menjadi bana dan sebelumnya fathah ya, setiap ada ya di akhir sebelumnya fathah diganti menjadi alif lazimah bana ah bunia jadi bunia ya, tapi kata ketika di majhul menjadi bunia, kenapa? Karena sebelum huruf ya-nya itu bukan fathah tetapi kasroh. Disinilah faidah kita mempelajari iqlal ya. Makanya di jilid 2 kemarin sedikit-sedikit kita pelajari iqlalnya supaya nanti mudah gitu kan untuk menerapkan ke kata-kata yang lain. Contohnya di sini bana. Kalau dulu kan yang udah kita pelajari apa? Masya ya. Masya yamsi. Mama nama masya? Berjalan. Walada. Walada. Wulida. Wulida. Nah. Wajada. Wujida. Wujida. Didapati. Syariba. Syuriba. Gosala. Gusila. Gusila. Mana gosala ya gusilu? Mencuci. Kalau mandi apa? Mandi iktasala. 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 Atau kata yang lainnya bisa juga dengan kata istahamma. Istahamma yastahim. Oke. Okay. Akhadha ya'khudhu. Mana akhadha ya'khudhu? Akhadha ya'khudhu. Ukhidha. 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 Ya, apa? Ukhidha ya. Ukhidha. Mendapatkan. Ini mengambil. Akhadha mengambil. Hafidha. Hafidha. Ya, sa'ala. Su'ila. Su'ila. Qura'a. Qura'a. Bukan su'ala ya, Ustaz. Kalau su'ala bukan sa'ala, bukan su'ala. Su'ila. Jadi su'ila ya. Ya. Nanti itu harus dipelajari sih penulisan hamzah. Kadang hamzahnya enggak ada alifnya. Kadang dengan apa? Alif lazimah kayak gitu kan? Kadang terpisah, itu harus dipelajari.
Okay. Tapi kalau itu dibahas juga, nanti butuh banyak waktu ya. Oke, okay, nantilah sedikit-sedikit kita bahas juga tentang penulisan hamzah ya teman-teman. Karena di dalam ilmu ilal, afan, imla, poin besarnya ada di hamzah. Karena yang lainnya gampang ya. Huruf mana saja yang boleh tersambung, yang nggak disambung. Nah, tetapi kalau untuk hamzah, nah ini agak ribet cara penulisannya. Ya, ada yang diiringi dengan wawu, ada yang diiringi dengan alif, dengan alif lazimah gitu kan, atau kadang sendiri hamzahnya. Oke. Okay. Ibnil af'al al-atiyah lil majhul. Lahid annal fi'l al-mudhari' al-mabni lil majhul yadhammu awwaluhu wa yaftahu ma qabla akhirih. Nahu yaktubu, yuktabu. Nah, kalau untuk fi'l mudhari' itu dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Al-mabdi lil ma'lum yashrabu, yushrabu, yu'badu, yaqta'u, yuqta'u, yas'alu, yus'alu, yubni, yubna, yubna. Limadha yubna laisa yubnaya? Yubni, yubna. Karena fathah sebelumnya huruf ya di akhir dan ya. Sebelumnya ada fathah. Oh, bisa diterapin juga di sini ya. Yubna. Oke, okay. Jangan yubna ya karena ada ya di akhir sebelumnya fathah maka diganti dengan alif lazimah. Ya. Apa yakwi menjadi yukwa. Laisa yukwa ya. Yada'u. Yuda'a. Na'am, yuda'a. Yafhamu. Yufhamu. Yuflahu. 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 Yushrahu. Ya'khudu. Yu'khudu. Yalidu. Yuladu. Nah, lihat footnote-nya. Lahid. Anna wawal mithal. La tuhzafil mudhari' al-mabni lil majhul. Okay, jadi tidak dihapus ya. Kalau lagi fi'il mudhari' majhul. Yuladu. Yajidu. Yujadu. Yazinu. Yuzanu. Ma mana yazin? Menimbang. Oke, okay, PR ya. PR dalam satu pekan. Ba'da bina'il fi'l lil majhul yuhdaful fa'il wa yahullul maf'ul bih mahallahu marfu'an wa yusamma na'ibul fa'il. Okay, ini sudah ya, setelah bangunan fi'il majhul dihapus, fa'ilnya dihapus, maka maf'ulun bih menempati posisi marfu' yang dinamai dengan naibul fa'il. Yashrahul mudarrisu ad-darsa marrataini. Nah, silakan ini dibuat dalam bentuk fi'il mudhari majhul. Fi'il mudhari majhul. Silakan teman-teman ini buat ya. Yashrahul mudarrisu ad-darsa marrataini menjadi yashrahu darsu marrataini. Kayak gitu ya. Ya mana, San? Hah? Ya mana? Yang ini. Yang ba'da bina'il fi'li. Yang halaman 33. Kita lihat. Asal salah. Oke. Halaman 34 ya. Sebentar teman-teman. Thank you.
Oke. Salaba ini salaba artinya apa? Menyalib. Salaba menyalib. Oke, coba kita lihat ya kosakata-kosakata yang belum pernah kita pelajari. Al-Authan. Nah, ini Al-Authan. Jama dari wasnun yang artinya berhala. Awusan jama dari wasnun artinya berhala. Mana'a mencegah. Al-hukumah pemerintah. Hayyun, hayyun apa hayyun? Masih ingat? Hayyun? Desa bukan? Komplek. Komplek, oh iya. Soba, soba ya subu, ini menuangkan ya, menuangkan. Fanajin, ah fanajin, mana fanajin? Ini jama loh, dari apa coba? Siapa yang masih ingat? Hinjan. Hinjan. Oke. Segitu. PR-nya itu aja. Nanti kita di sini akan kita bahas lagi ya. Di hari esok insyaallah. Dibikin apa Ustaz PR-nya tadi? Hujan besar enggak kedengeran. Yasrohul. Ya Yasrohul. Oh yang ini berarti yang nomor itu saja yang paling bawah ya. Ya misalkan tadi kitanya. Kan Yasrohul mudarisu adarsa marotain menjadi Yusrohud darsu marotain. Sehingga failnya itu dihapus. Oh. Kayak gitu. Oke. Kayak gitu ya. Gimana teman-teman? Pelajarannya? Insya Allah mudah ya. Tenang. Masih ada jilid keempat. Oke. Semoga bermanfaat. Naktafi bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz.